Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ngiro, gimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke, selamat pagi di Bekasi, masih pagi. Jam 9.37. Oke. Kita ekstrak untuk tool yang mau dibagikan. Berhubung servisan sepi ya. Saya mau berbagi tool saja. Setelah kemarin review ini hidrator, sekarang mau berbagi Odin tool buat FRP dan flashingnya. Ini sudah di desain sedemikian rupa, jadi mungkin ya lebih just ya buat flashing sama FRP tentunya, baru pertama kalinya. Oke, setelah selesai diekstrak, lanjut kita buka untuk foldernya. Klik dua kali. Ini dia namanya Muslim Odin versi 10 B Ali Hasani. Gambarnya itu seperti Ka'bah ya. Ini gambarnya. Klik open. Namanya Muslim Odin, alhamdulillah ya, berarti Islam. Kita klik yes. Ini dia tampilan dari Muslim Odin versi 10 B Ali Hasani. Ini kayaknya sepertinya tool dari Arab ya. Oke, ini ada FRP file, bit file dan ADB enable. Di sini sudah auto reboot, repartition, not eras, ires. Ini F reset time, flash lock. Nah inilah. Nah ini buat flashingnya ya. Ini buat flashingnya. Coba kita klik di sini ya. Sangat amazing sekali ya. Isinya sangat banyak sekali. Isi dari file FRP ini ya. Banyak sekali. Wah, sangat jus gandos ini ya buat bypass FRP. Ada habisnya ya, dari apa nanti sampai W, seri W ya, dari seri W nanjak terus. Dari seri A sampai W. Ini buat file FRP-nya dan untuk bitnya. File bit itu juga dari seri A mungkin ya. Ini seri A sampai seri W juga. Sungguh banyak sekali ya. Benar-benar jus ini. Nggak akan rugi sampai download. Bener. Buat belajar juga oke. Buat nyari duit apalagi. Juga bisa buat flashing tentunya ya. Di sini udah tutornya sudah banyak untuk buat flashing. Nah, untuk FRP coba tadi belum saya klik ya, salah satu dari ini. Nah, coba klik di A300. Nah, dia langsung keluar di sini, langsung keluar lokasi dari filenya itu ya. Save, kita klik di sini. Nah, langsung ada kan user data. Packnya oke, cukup jos gandos ini, nggak akan kecewa. Dan di bawah nih ya, kalau sudah begini, ini mode download mode biasanya ya. Jadi ya tekan tombol volume bawah plus power plus tombol home, nanti masuk ke download mode. Lalu dicolok, setelah tersambung tinggal klik start ini ya.
atau klik reset ini juga bisa untuk FRP-nya. Oke, yang di bawah ini juga ada set MDS, drivernya juga ada. Kalaupun salah driver, ini buat grade bit, grade ADB, Mi MTP factory reset, reset ADB, itu mode download mode. Nah, itu download mode juga. Terus pokoknya just lah. Oke, cukup sekian dari Rangiro kali ini. Mudah-mudahan toolnya bermanfaat. Jangan lupa sedekah karena barokah, lancar jaya usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Rangiro berikutnya. Tetap semangat. Salam kopi hangat. Kalau masih pagi.